Selamat pagi, siang, dan malam buat sahabat Noah. Silakan duduk yang manis atau sambil rebahan atau sambil makan popcorn, karena beberapa menit ke depan kalian akan mendengarkan berita seputar Noah. Awas, channel ini bisa membuat Anda ketagihan. Tonton sampai tuntas karena foto admin akan muncul di akhir berita. Ikan hiu makan tomat. Abis sembusinnya kok langsung banyak lagi. Kok banyak, kok cuma berapa episode? Kan saya bisa tidur-tiduran. Sini aja nih, namanya. Sahabat Total Cerita, siapa yang tidak tahu dengan Amanda Manopo? Amanda Manopo adalah pemeran dari Andin dalam sinetron Ikatan Cinta yang sedang hit saat ini. Amanda Manopo adalah sosok perempuan cantik yang sukses merebut hati penggemar dengan kepiawaiannya dalam bermain peran. Siapa sangka kalau Amanda Manopo tersebut adalah salah satu perempuan yang ngefans terhadap Ariel Noah. Amanda selalu mengikuti perkembangan Ariel Noah semenjak Amanda belum terjun ke dunia keartisan. Beberapa waktu yang lalu sebelum Amanda putus dengan Billy, Billy sempat cemburu ke Ariel Noah. Karena kala itu, Amanda tidak mau pulang dari lokasi syuting Oke Boss yang notabene hari tersebut akan kedatangan bintang tamu yang tiada lain ialah Ariel Noah beserta Noah. Sontak saja hal tersebut menjadi candaan rapi sebagai house dalam acara tersebut karena Billy ketahuan cemburu kepada Ariel Noah. Dan benar saja sampai acara selesai Amanda stay terus untuk melihat Ariel Noah. Memang Ariel Noah adalah sosok lelaki yang sangat digandrungi oleh wanita karena parasnya yang rupawan dan karismanya yang tak habis-habis mampu membuat kaum hawa bertekuk lutut. Dan setelah putus dengan Billy, sepertinya Amanda bisa melihat langsung ke setiap acara Noah atau bisa juga collab dengan Ariel Noah. Akan lebih seru. Kita tunggu kelanjutannya, semoga Ariel Noah dan Amanda Manopo bisa kolaborasi untuk berduet.